Assalamualaikum, selamat pagi di hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021 kurang lebih jam 8 lebih 5. Langsung aja kita buka untuk pembukaan dari pasar ekspor via Sikom Singapura. Untuk pembukaan di pagi hari ini dalam posisi 164,5 alias ada kenaikan plus 0,6 dari penawaran. Dan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar ada di posisi 14.525 rupiah. Untuk reanya nanti bisa dipelajari, bisa disimak di belakang video ini. Untuk sedikit info, untuk rupiahnya melemah dan untuk kursnya ini fluktuatif naik turun dalam posisi video dibuat dalam posisi melemah. Di sore hari biasanya nanti akan ada pergerakan. Dan untuk nilai ekspornya juga ada kenaikan, jadi nilai untuk pembukaan bisa dikatakan naik dibandingkan hari kemarin. Tapi ini belum jadi panutan atauan, nanti masih dilihat di sore hari. Oke, gitu aja. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.